Alina, Papa mau bicara sama kamu. Mau ngomong apa, Pa? Kayaknya lagi nggak tepat deh, kan di luar juga banyak tamu. Papa tahu, tapi ini tidak bisa ditunda lagi. Dari mana dan bagaimana kamu bisa dapat ini? Dari tadi Papa menyembunyikan kesedihannya karena masalah diary itu. Aku yakin pada saatnya Papa tahu, dan memang ini waktunya. Dan bahkan ketika Papa udah tahu Shiva adalah putrinya, dia masih mau menjadi wali aku dan tidak meninggalkan aku. Kamu tetap anak Papa, dan kamu adalah tanggungan Papa. Aku cuma takut Papa ninggalin aku, kayak yang Davril lakuin ke aku. Maafin aku, Pa. Tolong jangan tinggalin aku kayak Davril. Alina, kamu anak Papa, kamu putri Papa satu-satunya. Bagaimana Papa bisa tega meninggalkan kamu, Alina? Sekarang ada polisi di luar rumah kita dan dia mau nangkep aku. Aku harus gimana? Aku gak mau di penjara. Aku takut banget di penjara. Aku gak mau di penjara. Tolong aku. Enggak. Kamu tidak akan masuk penjara. A'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu. Akhirnya Mama tidur juga. Semoga setelah ini Mama gak sedih lagi dan bisa menjalani hidup seperti biasanya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.